Ketahuilah siapa nama sebenar. Okay, nama saya Muhammad Faiz bin Ismail Mokno. And orang panggil Faiz lah. Berasal dari mana Faiz? Daripada Perlis. Perlis tang mana tu? Dekat Berseri. Berseri eh. Okey, jadi anda memang sekarang dah duduk KL eh? Sekarang duduk di KL, Shalam. Di Shalam, seksyen berapa tu? Seksyen 13. Seksyen 13 kan? Jadi mereka-mereka nak cari anak muda yang handsome ni, seksyen 13 kan? Okey, dalam daripada anda habis belajar dan hingga kini dah berapa lama berduduk di seksyen 13 ni? 13 ni baru dalam setahun saja. Dulu lepas habis belajar saya duduk banyak lah, pindah-pindah. Kerja di seksyen 7, lepas tu pindah pergi seksyen 8. Memang suka Shalam ya? Memang Shalam. Okay. Bertugas di mana? Macam mana? Bertugas di mana? Dekat Shalam. Di Shalam ya? Shalam. Memang memang tak keluar tempat lain. Tak keluar tempat lain. Okey, jadi kita dah mengetahui beliau daripada Berseri, Perlis. Siapa rasa-rasa nak harum manis tu tanya dia. Tang bila nak boleh beli kan. Dia tahun depan pula. Dah timbang sekilo pun dah RM48 kan. Allah mak. Allah mak. Dan satu lagi siapa-siapa nak makan dekat Mak Teh ke Mak Su punya gulai meleleh tanya dia. Itu kena bayar boleh. Okey, jadi yang itu kita tinggalkan kan. Jadi Faiz eh. Ya. Okey. Di tahun bilakah anda mula mengenali forex? Okey, forex ni saya kenal forex ni, saya tahulah forex ni daripada sebenarnya dah habis SPM tu. Habis SPM tu memang saya memang minat lah dengan forex ni, tapi hajat tu tak kesampaian sebab saya ni bukan daripada keluarga yang berada. Okey. Okey, lepas tu zaman dulu nak kumpul duit pun sangat susah lah. Lepas tu masa tu asyik tanya member lah, macam mana. And then dia orang pun cakap, okey modal kena besar apa semua ni, bla 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 macam tu. Okey, lepas tu ajak jadi macam minat tinggal minat lah. Lepas tu saya teruskan pelajaran saya. Saya masuk ke matrik. Okey. Lepas matrik tu sampai matrik di mana tu? Changlun, Kedah. Cari dekat-dekat ya. Dapat N2 lah. Dapat N2. Mentang-mentang dia orang Perlis, dia cari agak Kedah, kat Changlun dekat. Nak pergi balik Perlis pun nak dapat satu border ya. Dekat je. Jadi orang yang bertanggungjawab memperkenalkan dunia forex secara mendalam siapa orangnya? Okey, masa tu saya tengah degree, dekat hujung-hujung semester tu lah. Lepas tu ada kawan saya, perempuan, dia nama dia Janet, kita orang panggil dia Janet. Okey. Okey, dia lah yang tanya saya masa tu, kau nak buat forex tak? Lepas tu cakap, minat nama forex apa ni semua ni. Lepas tu dia pun cakap, nak join tak ni? Lepas tu cakap, broker apa? Saya pun masa tu ni lagi. Okay, lepas tu tanya broker apa, dia pun cakap FX United masa tu. Okay. Anda cuba secara pribadi, right? Tak apa. Okay, lepas tu saya pun masa tu, okay macam mana broker ni? Okay, dia pun cakap lah, okay, mengajar apa semua. Then saya pun go lah masa tu, tak tahu apa lagi kan. Then start lah buat masa tu, dah buat. Then lama kelamaan, saya pun macam terfikir balik, kenapa macam broker ni macam suruh cari orang. Lepas tu ada yalah, dah macam MLM lah ya. Lepas tu Saya start kaji dia punya license Apa semua. Mula-mula dia start daripada situ lah. Lepas tu dah lama. Then saya pun tersedak lah Daripada semua. Yalah. And then saya keluar daripada FX United. And then saya start dengan broker FX Primus lepas tu. Okay. Tapi untuk trade saja masa tu. Alright. Okay, itu nanti dulu kan. Okay. Okay. And then bila anda mula bersama FX United, orang yang bertanggungjawab, saya nak tahu tu Janet tu Melayu ke Cina? Janet tu dia orang Sabah. Oh Sabah, Sabah net. Okay, jadi dia yang memperkenalkan lah. Dia yang ajak saya masa tu. Dan satu perkara yang saya ingin nak tahu sangat, siapakah orang yang bergelar sipu yang pertama memberikan anda ilmu forex sebenarnya? Yang ilmu betul-betul lah. Yep. Okay, Faris. Faris Muhammad Sid. Okay. Saya belajar price action dengan dia starting. Dan dia masih lagi aktif sebagai seorang trader? Ada sekarang dalam Facebook pun ada. Jadi sebagai Faris, kalau mendengar ketika ini, you kena bangga tau, nama you disebut sebagai orang yang pertama orang yang pertama memberikan ilmu. Dan jadi bila anda telah mula mempelajari dunia forex kan, gambaran awal yang you nampak apa sebenarnya dalam dunia forex ni?
gambaran awal masa tu nampak nak buat duit lah. Okay. Masa tu. Tapi dia saya jadi dia minat bila tengok candle tu jadi macam saya perasaan saya jadi eager nak tahu apa benda ni, apa benda macam mana dia move, macam mana dia bergerak apa semua dia. Okay. Jadi macam nak tahu. Jadi dalam jangka masa berapa lama anda mempelajari satu persatu tentang ya mungkin sebelum okay. teknik kata orang perjalanan dunia dalam kata orang you punya graf tu kan. Aha. Untuk mempelajari pada permulaan awal ya, berapa lama daripada mulanya bila kata orang bermula dan bila anda boleh depo bila anda boleh profit dan boleh withdraw, berapa lama anda mengambil masa untuk mengetahui perjalanannya? Lama jugalah masa mula-mula start tu loss saja. Mm-hmm. Loss lepas tu profit loss MC itu normal lah. Dan maksudnya dalam awak ingin mengambil tahu okay. berapa lama awak belajar tentang perkara tersebut sampai konsisten ke macam mana tu? Sebenarnya sampai you rasa memang benda tu boleh anda ikut tentang dunia forex ni. Oh, itu dalam setahun enggak lah, setahun lebih macam tu lah. Setahun eh? Mm-hmm. Setahun maknanya anda macam masuk dalam satu fakulti yang lain. Sebab saya ni, saya jenis lambat sikit, jenis lambat tangkap sikit. Itu kami tak cakap, you yang cakap. Tapi saya rajin. Benda sebab kita minat kan. Jadi kena rajin lah buat macam tu. Dan ketika itu nama-nama besar dalam dunia forex apa yang ada yang diberitahu kepada anda? Nama-nama besar dia macam mana, nama besar maksud dia yang dalam dunia forex. Okey, yang saya kenal lah. Yang diberitahu mungkin kalau kau nak lagi tahu kau belajar dengan dia ni nama dia siapa kan? Masa saya belajar dengan Faris masa tu, lepas tu Faris cakap beli buku. Pada tahun bila tu? Tak ingat sekarang dah. Masuk sekarang 5 tahun lah. Tahun pertama tu lah. 2012 lah. 2012. That's mean anda mengenali dunia forex pada tahun 2012 eh? Ya. Okey. Dan dalam masa setahun anda mempelajarinya, mengenali seluk dalam seluk beluk tentang dunia forex. Dan pada tahun 2013 memulakan segala-galanya. 2013 tu memang inilah. Memang dah kata orang dah tak boleh nak tinggal lah, eh. Dah tak boleh lah. Okey. Jadi ketika Faris sama Faiz eh. No, Faris yang mengajar. Oh, Faris. Okey. Ketika Faris mengajar atau memberikan ilmu tentang dunia forex. Mhm. Pair apa yang dia selalu bagi tahu? Standard pair USD. USD. EU, AU, EGU macam tu, UJ. Dan pada anda, ketika itu anda meminati pair apa? Saya masa tu saya tak ni sangat. Saya tengok, dah ada cakap standard, saya tengok semua masa tu. Okay. Jadi perjalanannya agak lama, setahun untuk anda mengetahui tentang dunia forex. Kalau mula anda cuma belajar H4, T4. H4, H1, M5 macam tu. Kata orang yang untuk asasnya dan untuk mengetahui lebih dalam anda mengambil masa lebih kurang setahun eh. Ya betul. Dalam masa setahun tu macam-macam yang berlaku kan. Tapi jadi ceritanya akan berlangsung sebentar lagi, kita berikan masa beliau untuk berehat seketika bersama kami hanya di CTC Town FM. Okey, pasti tuan-tuan, selamat tadi kita bersama cerita awal daripada Faiz Ismail Jati Perlih Indra Kayangan yang duduk di Berseri. Tapi biasanya lepak dekat Gua Kelam katanya. Lama. Kenapa tak pergi Taman Ulak katanya. Kita bersama lagu hiburan seketika untuk anda sebelum kembali bersama Faiz. Kita bersama kumpulan Dayana untuk lagu Punca dan juga bersama Jade untuk lagu Cintaku Terlarang, menghiasi ruang udara kami Siti Sidapan.
Demacun, saya dari Wangsa Maju eh. Sekarang kita tengah buat aktiviti makan cendol durian Musang King bersama rakan-rakan dan tim CTC.FM. Kesedapan dia memang sedap lah. Kita kena try lah, mesti try. Memang padu. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Rani dan saudara saya Kairwangi. Kami dia orang kuat daripada Rojak Cendol Shah Alam. Kita Rojak Cendol Shah Alam, kedai kita dah ditubuhkan hampir 4 tahun. Mula-mula cendol moden. Cendol moden. Okay, kami daripada Rojak Cendol Shah Alam ingin mengalu-alukan kepada mereka luar sana. Kalau ingin buat satu event ataupun majlis di Rojak Cendol Shah Alam seperti daripada CTC FM, Forex online radio ni, di Rojak Cendol Shah Alam, boleh datang ke Rojak Cendol Shah Alam. Dan mereka yang di luar sana, kita kembali bersama Faiz di dalam konti kami. Okay, Faiz, okay eh? Alright. Okay. Bunyi-bunyi tu macam gedebak-gedebu je eh? Okay, tapi tak apa Faiz eh? Okay Faiz, dalam dah mempelajari ilmu forex semua eh? Yeah. Ingin mengetahui lah eh? Mm-hmm. Ingin mengetahui waktu bila anda mula depo, pada tahun bila tu? Mula pertama kali anda depo. Tahun bila? 5 tahun lepas tu. Saya pun tak ingat nama dah. 5 tahun lepas eh. Okey. Just satu perkara yang ingin diketahui right. Depo yang pertama. Okey, yang pertama, yang pertama sekali bila you dah betul-betul belajar, yang you terima masa tu, you depo berapa banyak? Masa tu first time FX United 500 USD ya. 500 USD eh. Okey. 500 USD. Duit Malaysia ketika itu 1,500, 1,800 lebih kurang? 1,750 lebih kurang eh? Okay, 1,750 dan berapa minggu anda menggunakan 1,750 itu untuk anda trading? Okay, dan di masa itu adakah anda profit? Tak profit? Tak profit, belum habis tanya lagi dah jawab tak profit. Okay. 1,750 dalam masa berapa hari? Seminggu, dekat seminggu lah. Dekat seminggu saja. Habis. Tak sampai seminggu, habis. Habis. Okey, ketika itu pair apa? Saya tak ingat lah. Lama lah. You lah eh, you eh. Standard pair macam tu lah. Okey. Buat pertama kalinya kan, 1,750. Apa yang you rasa? Bila kehilangan 1,750. Bukan kehilangan tapi habis tiba-tiba. Perik eh. Sebab yang masa nak kumpul 500 USD tu pun susah sebab saya habis study degree, saya tak kerja. Tak kerja eh? Saya jadi malah anak mak ni. Saya tak mau kerja dengan orang. Okay. Jadi saya jadi masa tu saya buat dropship. Saya jual barang. Saya jual barang-barang orang, kumpul duit daripada situ. Lepas tu tak cukup juga duit. And then saya biasalah pinjam dengan orang lah. Pinjam dengan orang, so ada yang land money sikit, dah tapak. Lepas tu masuklah 500 USD tu. And then seminggu habis 500 USD dalam masa satu minggu kan. Dan masa tu perasaannya adalah, tak tahu nak kata eh, gemuk lah lebih. Tapi tak cakap sendiri eh. Belum sampai level cakap sendiri eh. Belum sampai lagi lah masa tu. Dan yang you terfikir apa ketika itu tentang forex? Macam mana? Yang you terfikir forex, tentang forex, you fikirkan tentang forex ni biar betul ke ataupun dimain-mainkan aku ni. Masa tu macam dia fikir macam ish, apa benda ni. Macam ish, awak ni tak jadi. Tapi buat kat demo jadi.
kat demo sama siapa pun okey je. Demo jadi profit. Okey, jadi RM1,750 Malaysia ataupun $500 You rasa satu keperluan sebab you kumpul dulu sebelum tu eh? Okay. Dan ketika itu you rasa you nak teruskan atau macam mana? Saya teruskan masa tu. Sebab saya memang masa tu saya tak kerja dengan orang. And then saya memang perasaan nak teruskan memang ada lah eh. Ah, sebab minat, sebab minat. Ha, duk tengok chart, candle tu semua macam saya jenis sifat saya jenis eager nak tahu lagi, nak tahu lagi, nak tahu lagi. Okey. Dan selepas $500 yang pertama, satu minggu anda kehabisannya. Dalam masa berapa lama anda untuk kembali depo? Tu masa tu kejap aja. Masa tu dah kan affiliated, dia ada commission-commission kalau ada orang masuk. Ada kawan saya masuk, so dapat $500 balik. $500 boleh. Dan ketika itu anda kembali depo. Tak depo, komisen tu lah masuk depo balik eh. Yalah. Kembali kembali dengan, balik eh. Dengan trade dengan $500 sekali lagi. Dan ketika itu bagaimana perjalanannya? Tu lambat sikit lah habis, tapi habis juga. Lambat sikit habis tu berapa lama ke kak? Itu dalam sebulan jugalah. Sebulan anda meneliti sekejap swing lah, sekejap apalah eh. Semua ada, intraday, scalp semua. Semua ada eh. Jadi dalam masa sebulan. Ini bermakna satu bulan lebih kurang satu minggu, lebih kurang tak sampai dua bulan anda kehilangan $1,000 Tak rasa macam ralat? Lebih dari segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Kadang setengah orang ada yang menyatakan pada saya, bila kehilangan yang pertama saja dia dah rasa macam, ya Allah, ya, betul ke tidak ni? Aku kena tipu ke betul ke tidak ni? Ramai yang beranggapan, forex ni betul ke? Itu ayat yang keluar daripada mulut diorang eh. Tapi anda tak terkeluar perkataan tu eh? Tak terkeluar macam, yalah. Anda percaya yang anda telah dikalahkan oleh forex ke? Saya, bila dah kena, dah asyik loss, lepas tu macam, ish, tak boleh ni, tak boleh ni. Okay. Jadi anda selepas loss yang kedua MC kedua, adakah anda mencari inisiatif untuk belajar lain ataupun terus dengan apa yang anda ketahui saja? Sebab saya bila saya trade ni, bila loss, lepas tu saya macam ish ni mesti ada something yang ni. Lepas tu belajar dengan Faris. Di situ lah. Ada tak berjumpa dengan sifu-sifu lain yang adakan kelas? Ada. Ketika itu kelas berbayar ataupun free? Free ada, bayar ada. Okey, antaranya anda ke kelas siapa gaya? Ada masa tu orang FF United juga. Apa nama dia, kita panggil ni NAS ke apa. Itu bayar ada, itu dia buat bayar ada, free pun ada. Jadi anda pergi ke kelas. Dan selepas yang kedua, $500 lagi. Berapa lama pula anda mengambil masa untuk kembali depo? Lepas tu masa habis $500 tu. Tapi tak habis semualah, tinggal $92 dalam tu. Okey, lepas tu $92 tu tak tahulah dia saya buat. Saya macam masa tu broker tu dia macam hang tau. Dia hang chart tu tak bergerak. Lepas tu kita orang buka dekat investing.com masa tu dengan kawan saya. Lepas tu bila chart tu hang, lepas tu tengok kat investing.com kan chart katalah dia hang dekat bawah kan. Lepas tu dia buka kat investing, chart tu tengah naik. Kita orang buy. Kita lepas tu dalam 5 minit 10 minit lepas tu dia jalan balik lah, dia jalan balik profit lah. Malam tu saya, kita orang buat, saya dapat $2,000, kawan saya dapat dalam $1,000. Maknanya dalam masa tak sampai pun 3 bulan ataupun hanya dalam lingkungan 2 bulan setengah. Tapi kena ingat masa yang anda belajar tu setahun tu. Untuk mengetahui hidup, untuk mempelajari dunia forex adalah setahun. Kemudian depo yang pertama seminggu habis. Yang kedua sebulan habis. Namun ada baki ada $92. $92 itu telah mengubah segala-galanya. Mengubah segala. $92 anda telah menjadikannya dah telah jadi macam berapa banyak? Dari itulah $2,000. $2,000. Dan ketika itu lebih kurang 2000 is 3 you dapat lebih kurang dan berapa? Dan masuk 3 poin berapa kan masa tu? Okey, lebih kurang dalam 7000 lah. $7,000. Tapi masa tu kan ekor $500 tu, $500 tu tak boleh withdraw. Yalah. So $1,500 je masa tu. Okey. $1,500 anda mula merasa nikmat. Okay? Nikmat itu. Jadi ketika itu dalam pikiran anda profit boleh forex ni boleh membantu mungkin untuk buat pendapatan. Okey. Kita tak mau bercerita tentang yang seronok. Dalam masa anda setahun yang pertama tahun 2013 ni. Berapa kali UMC?
banyak ah, lepas pada duit saya withdraw tu, lepas tu tinggal 5 tahun MC lagi. Lepas tu saya buka dengan broker FX Primers, masuk sikit MC. Lepas tu MC lagi. Lepas tu lepas FX Primers banyak buka, ada dengan SM pun ada, dengan Agnes pun ada, Light Forex pun ada, Iron Effect pun ada masa tu. Macam-macam, tapi buka sikit-sikit lah. Ada yang profit, ada yang yang MC, tapi sikit-sikit lah. Cuma boleh survive lah masa okay, tu. Okay, jadi pada anda eh, jumlah sebenar yang anda MC sepanjang setahun yang pertama tu eh, iaitu tahun 2013, adakah melebihi $5,000? Lebih. Lebih lagi. Lebih sikit eh. Lebih sikit eh. Sikit kot. Lebih sikit. Tapi tak sampai lah 10K tu, tak sampai. Tak sampai 10K. Tak sampai. Dan pada kita itu memang tiada perkataan nak kata aku di bawah, tak ada eh. Eh tak ada. Memang aku nak forex ni jadikan aku punya punca eh. Sebab banyak baca-baca, banyak buat research, lepas tu dia orang pun banyak cakap apa manis dia datang lepas ni. Jangan give up, banyak baca apa quote-quote yang bagi semangat macam tu. Okey. Jadi saya bertanyakan tentang satu perkara eh. Di daripada tahun 2013 anda memulakan secara serius eh, sehingga 2017 paling besar anda MC berapa jumlah eh? Paling besar saya ingat saya lah $8,000 lebih lah masa tu. $8,000 lebih kurang dari Malaysia saya 24 pesan cerita 25 lah. Kita itu tahun? Masa tu lepas tahun tu. Lepas tahun pun masih tidak merasakan yang ianya adalah mematahkan semangat anda eh? Eh tak, masa tu masih terus gigih eh? Tapi bila saya fikir balik macam yalah, daripada awal masa mula 500, lepas tu sampai dah boleh buat sampai naik ribu. So saya pun fikir ke arah positif. Walaupun MC 8,000, saya percaya in the future if saya tak give up, saya usaha lagi, saya boleh dapat lebih lagi. Okay. Jadi antara yang menyatakan untuk anda eh, berada macam ini, apakah yang perlu tidak ada dalam diri seorang trader? Apa yang tak perlu? Tak sikap. Boleh, sikap tak boleh give up. Tak boleh, yang tu je. Tak boleh give up. Lepas tu jangan malas. Jangan malas eh. Jangan malas tentang mana tu? Malas untuk belajar. Malas untuk belajar eh. Tapi ada yang menyatakan eh, mereka-mereka juga ada menyatakan jangan gelojo. Ah, tu emosi je tu. Right. Okay. Jangan tamak. Emosi semua tu. Jadi kalau sikap tu ada bagaimana agaknya? Tak boleh, habis lah, jingkuk lah. Okay. Jadi $8,000 eh, pada masa tu usia anda dalam lingkungan 23. Sekarang boleh 24 kan? Sekarang muda. Okay, you bayangkan eh, dengan mungkin dalam lingkungan 24-25 eh. 25 dengan 25, usia 25 tahun, anda terpaksa menggadaikan, kata orang lah eh, untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan tapi untuk diri sendiri, anda terpaksa kehilangan $25,000 $25,000 Malaysia. Perik masa tu, perik yang tu, perik lah. Kalau masa tu nak nikah rasanya anda tepuk dahi. Itu perik tu. Itu sampai jadi emosi masa tu. Jadi anda juga mengalami satu yang dinamakan emosi. Memang semua. Okay. Ketika anda mengalami kerugian eh, $25,000 Malaysia, anda mengatakan yang anda ada sedikit emosi. Lebih eh, bukan sikit eh, banyak. Apa gambarannya adalah ketika itu anda cakap dengan PC atau cakap dengan laptop ke? Cakap dengan PC tu dah selalu lah? Tak, dah selalu dah. Lepas tu yalah dengan kawan lah siapa lagi kan. Cakap macam mana ni aku, macam ni. Okay, di kala waktu-waktu anda jatuh eh, kata orang eh, ada tak di kalangan mereka, saya tak pasti siapa dia, mesti ada seseorang yang memberikan semangat eh? Nah, ada. Sama ada keluarga, kawan-kawan ataupun yang tersayang. Cik yang tersayang dia. Jadi siapakah orang yang bertanggungjawab memberikan anda semangat untuk meneruskan? Sahabat saya. Sahabat saya nama dia ni, saya panggil dia Kai. Kai? Kai memang daripada starting sampai lah sampai sekarang. Masih lagi berkawan eh? Dia memang sahabat saya. Jadi
Dia lah, walaupun kereta dah kahwin lagi, bila lagi? Dia tak kahwin lagi. Okay. Jadi, maksudnya di waktu anda jatuh adalah orang yang memberikan semangat untuk meneruskan perjuangan. Sebab kita takut satu perkara yang sering berlaku. Ha, itulah kau, aku dah cakap, jangan. Tapi kau degil. Tapi anda masih ada seorang kawan yang masih lagi relax. Itu masa yang setahun tu lah sampai sekarang. Lepas tu, ada lagi seorang lagi sahabat saya sampai sekarang. Dia actually starting ni dengan dia actually student saya. Saya ajar dia, kenal dia sebagai student. Lepas tu lama-lama dia jadi kawan rapat lah, dia sampai jadi sahabat saya. Yang tu memang walaupun macam mana pun dia tetap support saya. Jadi memang tiada perkataan aku mengalah dalam tak ada dalam dunia forex untuk anda. Tak ada. Walaupun apa yang datang sekalipun, sakit ke, perit ke, macam mana, terima. Terima ya. Tapi pernah tak cakap sama seorang waktu tuan ke? Macam mana? Waktu tengah MC kan, pernah tak cakap sama seorang ke? Sebab ada kawan saya, selama 18 jam dia duduk depan PC, dia duduk saja, dia tak cakap apa-apa, dia pandang je. Dia memang dah MC kau-kau ya, kata orang, dia pandang je PC tu. Ada yang seorang tu, dia hempaskan dia punya laptop. Oh, teruk sangat tu. Bang, jumlahnya bukan sikit bang, $125,000. Oh, memang patut hempas lah. Okay. Jadi, inilah macam you cakap, kita berasal daripada keluarga yang tak ada apa-apa yang besar. Jadi, terasa tak sampai cakap sorang-sorang ? Cakap sorang-sorang tu ada lah. Masa akhirnya dia mengaku juga. Cakap sorang-sorang tu, tapi masa tu saya dengan Kai masa tu, kita orang lost masa tu lah, $500 tu lah. Lepas tu, berhenti sekejap dekat tepi jalan tu. Lepas tu cakap, kau berhenti sekejap, aku tak boleh tahan ni. Berhenti sekejap, baring tu tengah jalan tu, tepi jalan lah. Berhenti tepi jalan, tak terjadi juga, so kita nak makan apa? So kita nak buat apa ni? Jadi perkara yang perlu diketahui oleh newbie-newbie di luar sana satu perkara, tak semuanya bermula dengan indah tu. Betul, memang confirm. Tak semuanya bermula dan tak semuanya di dalam perjalanan anda juga indah rasanya. Tak ada. Dia kalau ikut tengok teori iceberg tu pun tahu dah. Teori sukses iceberg tu. Tak ada benda yang terus naik terus, tak ada. Dia mesti sebab ada seorang tetamu kami juga menyatakan mengalami satu kegagalan ketika beliau namanya di puncak, okay. Di mana beliau telah MC sebanyak $25,000. Dalam masa tak selesai dalam Julai tahun ni. Sebelum puasa, sebelum raya itu. Mengalami nama yang besar, yang selalu disebut juga, dan orang semua tahu. Namun kadang-kadang kerana sikap tidak mahu kata orang terus nak yang besar je kan. Dia sebenarnya macam ni, forex ni bagi saya dia adalah business bagi saya. Dia kalau yang MC ke, yang profit sikit ke, profit sederhana ke, itu sebenarnya kita yang tetapkan. Kalau MC tu sebenarnya dia go for high risk. Sebenarnya bila dia go for high risk, so high return. Tapi bila dah high risk, memang peratus untuk MC tu memang sangat 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 tinggi lah, sebab dia nak high return kan. Jadi bila dah, kalau MC, ini yang saya buat lah untuk kawal emosi. Saya set dalam kepala saya. Bila kalau kita sendiri yang choose. Kalau pilih go to high risk, kalau ada MC kena reda, sebab kita sendiri yang pilih jalan tu. Bersedia bersedia untuk terima. Bersedia. Kena bersedia. Maksudnya anda punya falsafah satu je. Kalau aku nak yang besar, aku sedih juga menerima ketewasan yang besar. High risk high return, low risk low return. Alright. Okay, jadi yang di luar sana, kalau rasa nak main-main besar tu, sendiri fikirlah. Fikirlah. Kalau yang berlaku tu adalah yang sebaliknya, adakah anda mampu menangani masalah-masalah untuk emosi anda yang akan menggegar, kata tak. Okay, jadi antara anda sampai sekarang, apa yang terbaik bagi diri anda yang sering kata orang bagi luck, kata orang sekarang goal lah. Okay. Jadi nanti kita akan bercerita tentang apa yang anda suka. Anda berikan sedikit analisa untuk semua pendengar-pendengar di luar sana. Boleh. Dan pastinya anda kena ingat, risiko adalah tanggungan anda. Betul. Makin besar anda inginkan, makin besar risiko yang akan anda terima. Betul. Jadi bersedia atau tidak, itu tanya diri anda sendiri. Kalau anda tak bersedia, baik kata orang, ambil risiko yang kecil saja. Jangan yang besar-besar. Kalau anda dah bersedia untuk menerima risiko yang besar, jalan. Jangan terpandang-pandang belakang. Okey. Okey. Lepas ini tuan-tuan, kita berehat seketika di ruangan ini. Berteman.
Eh, pas-pas Zulkifli GJ Daily eh. Bearish engulfing Z, lagi valid bila daily candle hari ini close at bearish. Okay, kita sell at PO, sell at D line purple, SL merah, take profit di line hijau kan. Karena pada graf yang disediakan oleh beliau kan. Itu saja kiriman yang terbaru daripada rakan di sini sana juga kita parak percuma ketika ini kan. Okay, rakan-rakan di Facebook daripada Syida, dalam tiap perhubungan bukan tentang sayang yang paling bukan tentang siapa yang paling sayang, tapi adalah tentang siapa yang paling kuat bertahan saat diuji. Daripada Aina, walaupun dijaga dan dihargai, belum pasti membuat hati jadi tenang seadanya. Keadaan yang selalu mencuri waktu, nafas cinta berbau sendu. Alamak. Daripada Absal Samsudin belum menyatakan ya. Andai hati ini melukai, maafkanlah. Andai hati ini menyakiti, maafkanlah. Andai diri ini disayangi, rindukanlah. Okey, daripada Lovely ya. Sinar lembut mentari menyapa di saat tirai di jendela mula itu urai. Pagi yang indah, pagi yang bahagia, pagi yang ceria. Ini hantar pagi tadi ya. Baru malam ni saya bacakan ya. Daripada Adelina, duhai bayang dalam kesamaran menjelmalah. Sempurnakan ragamu untuk kerengkuh agar sebatang ragu tak lagi melecut hati. Hai teman berteman bersama kami di waktu-waktu ini. Hai bersama iklim seketika, sandiwara cinta semusim. Dan juga daripada Lestari, untuk sekelip mata kau berubah. Teman berteman Siti Sida FM. Hai, nama saya Alang Ahmad daripada Penang, Malaysia. Kak. One more. Asmina ni bagi saya dia bagus, dia dapat meningkatkan saya punya tahap trading. Lepas tu medium trading dia berbeza dengan apa yang saya tahu. Seminar Grand Seminar KL ya. Satu platform yang baiklah untuk para trader. Alhamdulillah, sambutan yang luar biasa. Yang paling penting silaturahmi antara trader-trader, sama ada trader dekat ataupun trader yang di luar sana. Kita ada free food, free knowledge, friendship. Kat sini kita berjumpa kawan-kawan traders. Memang best lah. Banyak benda yang belajar. Yang paling best sekali dapat jumpa kawan-kawan. Di sinilah kita berkumpul mana-mana trader di luar sana. Merapatkan silaturahim, berkenalan serta mengetahui lebih mengenai teknik-teknik yang sedia ada. Kita bertemu dengan rakan-rakan, berkongsi idea. Memang terbaik dapat jumpa rakan-rakan traders dari seluruh Malaysia dan Asia. Best. Sangat-sangat terbaik saya punya opinion. Dan jangan lupa untuk layari TV CTC2FM dan CTC2FM. Forex Online TV Radio. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Yeah. Memang sempoi.
Sangka takdir jua yang menentukan perpisahan di talian cinta ini terjalin ikatan mesra walau hanya seketika bagiku sungguh bermakna. Masih terkenang lagi kepadamu insan misteri yang sudi bertemu di hati. Tersentuh hatiku ini rasa ingin bersamamu menyapu si air mata menghilangkan rasa sendu di hati. Setiap malam ku tunggu panggilanmu, resah hati ku menanti. Walaupun sehari tak ku dengar suaramu, hati rindu ku terasa dunia ini bagai terhenti. Aku tahu kau rindukan aku, belayan kasih mesra untukmu. Tak sempat lagi kita bersua bermesra, engkau telah pergi jauh, terlerailah genggaman mawar dari tanganku. Masih terkenang lagi kepadamu insan misteri yang sudi bertemu di hati. Tersentuh hatiku
rasa ingin bersamamu, menyapu si air mata, menghilangkan rasa. Segar mendengarkan kami ini, kita kini apa lagi bersama seorang tetamu yang cukup istimewa. Alright, okay, Faiz. Ya. Hana kahwin belum? Doi. Doi pasal apa? Bukan soalan tu. Nah, itu kan soalan yang asal. Tapi nak tanya satu satu Hana kata hang nak nikah nanti You nak pakai, hang nak pakai ringgit Malaysia ke US dollar? Ringgit Malaysia. Tapi buat duit dalam dollar. Tanya ni bukan apa. Satu perkara seorang kawan nak menikah lebih kurang lagi 3 bulan. Ya. Tiba-tiba memang boom. Oh, aduh. Sampai dia kata aku berjanji dengan diri aku, aku nak bagi setiap aku wang hantaran menggunakan dolar US. Ooh. You bayangkan. Be money changer tu kak. Jadi pada saat tu hantaran dah bertukar menjadi dolar US. Kalau lah you bayangkan dia berjanji RM15,000 Malaysia kan. Ketika itu dia berjanji menggunakan US dollar. Kalau RM15,000 US dollar you kira? Oh, 3,000 lebih kat 4,000 dolar. 45,000 US dollar kata aku. Okey. Faiz eh. Ya. Setelah mengalami zaman-zaman kegagalan, pernah melalui zaman semua kan. Ya. Dan pada saat bila anda betul-betul tersenyum ketika anda selalu orang cakap aku profit, tapi adakah profit sama withdraw ataupun profit saja? Nah, tapi nak ketahu daripada you, bilakah anda menerima satu yang dinamakan profit with withdraw yang paling besar? Yang paling besar ni sejak saya join dengan 4FS lah. 4FS ni. Lepas tu saya start trade dekat situ. Sekarang yang account ada yang saya start daripada $500 tu yang saya buat sampai $40,000. Pernah Ada record ni nak tengok. Alamak, dia nak tunjuk record lah. Yang seram aku. $40,000 $40,000. Sampai ataupun ataupun kata orang withdraw yang pernah diterima sampai setakat itu, tahap itu. Maksud $500. Tapi $500 tu mula-mula tu depo macam biasa lah. Depo 500, lepas tu apa loss sikit, profit sikit, bunyi sikit semua. Lepas tu dah sampai setahap tu MC lepas tu depo pula 500. Lepas tu start trade 500 tu ada naik sikit sampai lah 40K. Lepas tu baru-baru ni saya loss 7K. Tapi loss tetap cerita Loss tetap cerita. Loss 7K. Tapi you profit berapa? Profit 40K. Pablo K tu kalau tertolak 7K rasa tak? Tak rasa pun. Tak rasa sombong. Sombong betul ludak ni. Tak, bukan sebab modal 500 je. Jadi yang you betul-betul dalam satu masa yang you menerima kata orang profit paling besar berapa jumlah? Dalam satu masa? Ya. Berapa tu? Start 10K, 10K, 8K macam tu lah. 10K bermakna dalam $30,000 misalnya. Seolah-olah kalau saya kerja 18 bulan lah. Bagus lah. Betul. Bukan senang untuk menjadi senang Bukan senang. Tapi cukup senang untuk jadi susah Nak susah senang. Senang tu susah. Jadi bila you dah merasai nikmat yang pertama, yang pertama you menikmati berapa ribu? $2,000 $2,000 1,000 lah awal-awal. 1,000 pun dah rasa manis. Apatah lagi kalau 7,000-8,000 1,000 tu rasa macam nak meloncat lah, nak sampai ke ceiling. Dan ada ketika ni anda okay, macam you, bila you ada $40,000 di dalam satu account okay, apa yang anda tergambar oleh perasaan anda? Masa tu, masa first tu fikir nak withdraw. Lepas tu banyak lah nak buat bisnes. Sebab saya ni jenis suka macam-macam lah. Saya suka pada bisnes. Dan you terfikir tak ketika itu bila you tengok account you, betul ke duit aku? Tu lah masa start fikir tu. Masa tu 500 tu, lepas tu nak jadi 3K. Lepas tu 3K tu jadi 7K. Kejap je tu. Yang tu kejap je. Tang 7K tu dah mula terasa. Betul ke ni? Apa aku buat ni? Okay, takpe. Dia 7K tu dia naik lagi lah. Maksud tak?
ni kerja gila ni. Ah, nak kerja gila. tapi aircon tu memang saya go for high risk tentu. Ah, okay. Jadi dengan keadaan yang you pernah memiliki, pernah ada $40,000 dalam satu account ya. Setelah fikir nak withdraw ke, nak teruskan ataupun nak keluarkan, nak relax sikit yang lain tu. Saya keluarkan sikit. At the same time saya still buat profit lagi, still trade lagi, kumpul-kumpul, keluarkan sikit. Dan keyakinan paling besar pada tahun bila anda betul-betul merasakan yang forex ini adalah jalan anda untuk menjana ekonomi anda? 3 tahun lepas itu lah. Kenapa ketika itu baru terfikir? Sebab masa tu saya rasa, saya nampak memang benda ni, inilah jalan yang saya untuk cari rezeki. Ini je jalan yang saya ada sebab saya tak kerja dengan orang. Jadi memang yang ni je. Jadi saya nikah je, aku tak boleh kerja. Kalau aku kerja dengan orang, forex ni aku tinggal. Dan sini you sekarang FTT eh? Macam mana? FTT? Sekarang? Daripada sekarang, mula ataupun sekarang ya? Daripada mula tu FTT lah. Sekarang ni tak lah. Dah ada lah buat bisnes sikit. Alright. Jadi kenyataannya satu perkara eh, tak semuanya bermula dengan manis, right? Betul. Dan yang manis pun kalau awalnya takut, yang pahit itu akan muncul nanti. Betul. Dan bagi anda, untuk nasihat anda kepada newbie di luar sana, bagaimana untuk menangani waktu kepahitan itu datang? Itu waktu bila kita dah pahit tu datang tu, kita kena ingat Tuhan lah, yang tu maksud Tuhan, kena istighfar banyak-banyak. Alhamdulillah. Itu memang sejuk rumah dengar. Itu memang kena istighfar banyak-banyak, ingat Tuhan banyak. Ingat yang rezeki ni sebenarnya, rezeki ni bukan milik kita sebenarnya. Apa yang Allah bagi dekat kita ni, sebenarnya untuk orang lain juga. Jadi apa yang ni, saya nak share sikit lah. Dari segi rezeki ni, macam mana kita nak tambah, macam mana saya boleh naik, macam naik sikit banyak-banyak. Okay, saya lepas saya dapat satu amount, okay, saya sedekah. Okay, sedekah tu pula, sedekah dengan amount yang kita rasa berat hati lah nak sedekah. Tapi kita sedekah juga. Mula-mula tu dia rasa berat lah, tapi kena ikhlaskan juga. Dia berat hati tapi ikhlas. And then yalah, benda tu akan datang lepas tu lagi. Yalah, benda kalau tak ikhlas nanti tak jadi apa pun kan. Betul. Okay. Jadi lah, orang utara ni kalau nak tang-tang tu jangan nak lawan. Jangan. Marah dia pun. Marah. Marah ayah azan dekat bola saya. Okay. Jadi anda bermula dengan sesuatu yang cukup, kata orang bukanlah perit. Sebab anda tidak menyatakan perit, tapi anda sendiri lama-lama menyatakan yang anda pernah berhenti tepi jalan sambil baring tepi jalan dan tangan diudahin, fikir nak makan apa. Terselam pertama. Yang kedua, akhirnya terjawab juga dengan perkataan pernah jugalah cakap seorang. Satu lagi. Lepas pada tu lah, saya nak naik balik itu, saya ada sampai masa saya duduk belajar betul-betul belajar tu, saya ambil masa 4 bulan tau. 4 bulan masa tu pagi saya just minum air suam je, jarang. Lepas tu tengah hari saya makan roti Gardenia sekeping. Malam itu praktis untuk bila kegagalan ke apa? Itu tengah masa gagal lah masa tu lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, okey lah, cukup lah semua. Yalah, sebab yang saya dengar daripada mereka-mereka yang tak awal datang untuk ditemu, untuk pengalaman mereka juga menceritakan perkara yang hampir serupa, di mana pernah mengalami satu yang dinamakan gagal. Betul. Dan kegagalan itu bukan perkara yang sukin eh. Kadang baru bermula dah sampai aku tak nak lagi lah, dah macam kena scam dia ni. Itu ada yang menyatakan saya cuba sampai macam tu kan. Dan ada pula yang menyatakan aku cuba, aku akan terus cuba. Macam you katakan tadi, you dah merasakan yang ini adalah punca untuk anda menjana pendapatan. Betul. Jadi tidak mau mengalah. Jadi satu perkara, apa yang anda ingin katakan kepada mereka di luar sana, newbie-newbie yang sedang mendengar, seperti Hafiz Waknin yang sedang mendengar ketika ini, nak tahu sangat tentang pengalaman you kan, macam mana yang dah hari ini pun dah tahu macam mana kan. Dan macam mana daripada $500 yang tinggal $52 boleh menjadi $40,000. Kan aku dah war-warkan semua-semuanya. Okay. Jadi apa yang anda perlu, yang ingin katakan pada mereka di luar sana? Okay, pertama belajar ilmu, cari ilmu. Okay, jangan kenal erti putus asa. Gagal lah, kalau kita gagal,
100 kali sekalipun, akan ada satu kali tu yang akan cover balik yang 100 kali yang kita gagal tu. Itu memang pasti. Jangan pernah give up. Jangan, lepas tu pun jangan pernah malas. Yang paling penting, memang kena berdoa selalu lah. Okay, Faiz, you ada buat kelas eh? Ada. Apakah soalan yang paling benci nak dengar? Banyak agak tapi saya ada satu soalan yang memang bukanlah benci, tapi saya tak berapa suka dengar. Bang, kalau saya depo hari ini, bila saya profit, bang? Bagaimana? Bang, kalau saya depo, macam mana saya nak dapat income 100 USD sehari ya? Aduh, saya macam jam mana, macam mana aku nak jawab ya? Memang tidak jawapan tu itu. Tapi kalau saya ada jawapannya. Tapi jawapan tu agak kasar kan. Dia pergi 4D lah. Kau boleh dapat. Saya jawab juga kat dia. Maksudnya saya cakap, kalau nak macam biasa, high risk high return, low risk low return. Kalau nak 100 USD, depo lah besar. Kalau nak low risk, kalau nak high risk, depo 100, insyaAllah kot esok dapat 100. Jadi pokok pengalnya dalam hayat diri seorang trader, harus berani. Betul. Okay. Kalau anda betul-betul nak yang besar, risiko tanggunglah yang besar. Yes. Kerana kalau anda gagal, memang risikonya datang adalah besar. Betul. Tapi kalau anda sanggup untuk yang setakat kata orang berpuluh-puluh ringgit, lakukan yang puluh-puluh ringgit saja. Yes. Alright. Okay. Dan pastinya itulah yang sering saya tanyakan pada mereka-mereka, rakan-rakan anda. Antara sikap yang perlu dibuang oleh para trader di luar sana adalah satu, sikap gelojoh anda. Okay, bukan anda eh, mereka di luar sana. Sebab bila ditanya gelojoh yang macam mana, ialah kau dah dapat 100 US dollar, kau tetap tak cukup. Tak cukup, nak 1000. Masuk. Cepat-cepat tambah lagi kan. Tambah. Tu gelojoh lah tu. Lepas tu tamak. Dah ada, dah boleh withdraw pun tak nak withdraw lagi. Tak mau lagi. Nak lagi tapi bila sampai dah jadi MC, kau marah pula eh. Okay, jadi satu pengalaman cukup istimewa dan saya ingin tahu, setakat ini anda berpuas hati dengan apa yang anda ada? Nak cakap puas hati tu, mungkin dengan cara teknik anda dalam trading, mungkin memuaskan hati ataupun anda masih mengkaji lagi untuk cara yang lebih baik. Saya memang sentiasa belajar. Saya sentiasa belajar, sentiasa mengkaji, nak tahu lagi. Kenapa dia macam ni? Puas hati tu, kalau nak ikut, tak ada seorang dalam dunia ni pernah puas hati. Puas hati memang sifat manusia macam tu. Tapi saya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang saya ada, bersyukur dengan apa yang saya dapat. Saya hargai apa semua yang saya ada. Okay. Dan pastinya, dan itulah yang saya diberitahu tadi, yang terbesar anda pernah miliki adalah RM40,000. Yes. Ada besar lagi? Besar lagi ada ekor investor. Ada. Jadi satulah untuk mereka-mereka di luar sana, RM40,000 US dollar itu bukan perkara yang mudah. Seperti seorang rakan menghabiskan wang ibunya yang dihantar waktu beliau belajar di luar negeri, dihabiskan tiap-tiap hantaran untuk depo, dan tiba saatnya macam yang cakap, sentiasa lost. Tapi kalau dah ditakdirkan waktu telah tiba, hanya kena 5,000 US dollar yang terakhir dari ibunya, beliau menuai sebanyak 240,000 US dollar. Itu satu kenyataan. Betul. Satu kenyataan yang saya terima daripada seseorang. Saya tak perlu sebut nama dia. Daripada seseorang yang dianggap menghabiskan, tapi semua orang sekarang datang, "Oi, pakai duit kau sikit dulu." Biasa tu. Okey. Jadi seketika kita berehat sebelum kita bersama satu ruangan promosi untuk anda. Jadi bertemu lagi sebentar saja lagi. Teman-teman CTC.fm. Hai kawan, RM40,000 US dollar kawan. Tapi lupalah nak tanya dia jugalah. Dalam masa berapa bulan tu? RM40,000 US dollar tu berapa bulan? RM40,000 6 bulan. 6 bulan eh? 6 bulan kita kerja. Ya Allah ya Tuhan ku, membanting tulang segala-galanya. Dapatlah 5,000 je. Aduh eh. Okay, dalam masa 6 bulan eh, RM40,000 US dollar eh? Alright. Tapi okay, high risk lah situ. Okay, jadi terima kasih. Kita akan kembali bersama Faiz sebentar saja. Okay. Alright, kita teman-teman bersama sekarang kami di waktu-waktu begini.
Hai, bersama dua hal kebilangan kita bersama Samudra dan juga Raimar Mundana, Terminal Cinta dan juga Cinta Kristal. Terima kasih.
segala rindu, segala sayang hanya untuk dirimu. Tiada bicara dapat ku luahkan, kau yang satu sukar ku bandingkan. Segala rindu, segala sayang buatmu seorang. Ketentuan yang besar amat ku syukuri, pertemuan ini bagaikan seribu mimpi. Kau dan aku telah direstui, moga ia akan sama Faiz kan. Okey Faiz. Yep. Boleh halau mana ni ya? Habis dah. Bulan berapa tahun depan? Bulan 4 ke dah 5, bulan 5 cantik Kita boleh cerita halau mana sebenarnya. Okey, you ada tanam eh? Ha? Ada tanam eh? Ada kat rumah. Ada kat rumah. Kampung-kampung. Nanti kalau saya kena ke berseri tu saya panggil awak lah. Nah, telefon ya. Okey. You ada mengadakan kelas eh? Ada. Selalunya berlangsung di mana? Selalu dia buat dekat Shalam. Shalam section 13 13 eh. Sekarang rumah anda, pejabat anda sendiri eh. Ha, tu dia. Okey, jadi di kesempatan ini kami memberikan peluang untuk anda untuk mempromosikan kelas anda yang akan berlangsung di masa akan datang eh. Okay. Silakan. Okey, kepada semua yang mana yang berminat lah kalau nak belajar dengan saya. Saya sebagai yang korang kenal saya mengajar wave theory. Saya bukan elite wave, okey. Saya simplify elite wave tu supaya jadi lagi simple. Sebab bagi saya elite wave complicated lah bagi saya, sebab dia ada 1 2 3 4 5 ABC macam tu. But then saya simplify daripada elite wave tu jadikan lagi simple, lagi senang dan lagi mudah faham. Okey. Jadi siapa yang nak
belajar dengan saya. Sekarang ni saya ada buat personal coaching saja. Untuk seminar apakah kelas ramai-ramai tu belum saya ada masa lagi. Sebab saya tengah nak handle ada student-student yang lain juga. Jadi siapa yang nak belajar saya boleh PM saya lah secara personal dekat Facebook boleh, ataupun dekat WhatsApp pun boleh, Telegram pun boleh. Okey, boleh ambil nombor telefon saya dekat sini 013-566-3336. Okey, itu nombor telefon saya. Ataupun boleh direct PM dekat Facebook saya, Faiz Ismail. Itulah kalau yang nak belajar, kalau nak ada lagi. Sekarang ni saya ada buat pool account juga. Kalau tak mau belajar, kalau nak masuk pool account pun boleh. Yang tu pun direct PM. Okay, berapa amount apa semua. Copy trade pun tengah duk buat and tengah run. Sekarang ni copy trade dah 200% baru sebulan setengah. Dah 200%. Okay, bukti semua korang boleh tengok lah dekat Facebook sini. Komen tapi tanya orang yang mana yang memang dah tengah 200% sekarang ni. Lepas tu group signal pun ada juga. Okay, tapi group signal sekarang ni more to signal swing lah. Jadi siapa yang boleh tahan swing, okay lah. Sebab saya memang saya trade secara swing. Saya tak go for scalping ataupun intraday. Sebab bagi saya swing ni relax sikit lah. Korang tak pening kepala, emosi pun tak terganggu. Kalau intraday dengan scalping memang saya cakap serius lah. Memang main emosi sikit lah. Swing memang relax. Tapi swing memang sekali saya dapat memang banyak lah. Macam contoh copy trade lah saya swing sekarang ni. Sekarang dah 200% lah. Baru 1 bulan. Itu medium risk. Floating hari tu saya floating 50% saja, which is memang medium lah dekat situ. Modal 100 USD, copy trade, floating 50%. Now sekarang tengah floating profit 200 something macam tu. So which is dah 200% lah dekat situ. Okay, untuk kelas dan tu PM sendiri nanti boleh tanya berapa harga semua apa semua. Memang bukan free lah. Okay, sebab saya pun habis untuk belajar saja dah RM10,000 jugalah. Termasuk yang kena tipu apa semua. Yang susah-susah dulu. Sampailah saya dapat ilmu yang saya dah pakai sekarang ni. Saya nak cakap perfect tu memang tak ada teknik Holy Grail. Okay, tak ada dalam dunia teknik Holy Grail yang memang 100%. Tapi apa yang saya kaji, apa yang based on setup saya buat, so far chances tu, chances accurate dia 70-80%. Okay, dan sepanjang yang kenal saya yang dah lama, memang korang tahu setup goal yang saya buat untuk swing memang tak pernah fail lagi. Cuma sekarang saya tak bagi setup goal sebab goal sekarang tengah duduk naik turun. Tapi apa yang saya tengok sekarang ni, swing untuk swing memang tengah sell lah sekarang ni. Okay. Sebelum anda tinggalkan kami, saya juga memberikan satu ruangan, laluan untuk anda menganalisa salah satu pair ataupun mungkin pada goal dia untuk hari ini apa yang berlaku. Goal yang kita tengok. mungkin ada pair lain ke yang mungkin dia boleh nak analisa. Tapi saya berikan laluan untuk satu lebih mudah. Nanti kalau dua tiga nanti kan nak fikir banyak sangat kan. Boleh. Okay. Sekarang kalau nak tengok yang senang, saya nampak dekat satu kita tengok CAD yen. Okay, CAD JPY. Okay, CAD yen sekarang sebab saya tengah duk sell. Okay, CAD yen ni, okay, apa saya nampak sekarang ni, okay, kalau ikut counting wave dia sekarang ni, dia dah sampai dekat atas dah. Dia dah kat pucuk. Kena ingat satu benda dalam chart ni, benda yang naik pasti akan turun, benda yang turun pasti akan naik. Tapi soalannya kita tak tahu benda tu naik banyak mana ataupun turun banyak mana. Okay, bagi saya CAD yen ni akan turun dulu. Kenapa? Sebab bagi saya cycle wave dia dah nampak sampai ke puncak. And even kalau CAD yen ni naik sikit lagi, mungkin dalam 100 ke 200 pip macam tu lah. Sebab ni swing. Okay, so MM kena jagalah. Tapi saya tengah sell sekarang ni, memang saya nampak dekat sini sebab divergent pun dah keluar. Wave counting pun dia dekat pucuk ikut Fibonacci saya pun. Dah level peak dah dekat situ. Dia tengah tekan lagi CAD yen ni. Okay, tu untuk CAD yen. So boleh go for sell. SL boleh letak lah dalam, kalau nak selamat lah dulu, letak lah dalam 80 pip lah. Okay, lepas tu kalau dia break, tunggu kejap baru sell. Kalau yang swing boleh biar terus lah. Okay, satu lagi Euro GBP. Okay, Euro GBP ni memang very successful. Daripada itu yang copy trade pun tengah hold lagi.
Okay, Euro GBP kalau bagi saya, saya tengok sekarang ni, okay, dia tengah turun kan. Sekarang ni baru setengah dia turun bagi saya. Dia akan turun kalau ikut saya punya wave theory saya ni, ikut structure dia, dia akan turun insyaAllah sampai 8300 minimum ataupun 82 something 81 macam tu, 0.81 macam tu. Dia akan turun banyak lagi Euro GBP ni. Sebab tu saya still hold dekat sini. And copy trade, kalau copy trade, kalau hold ni berjaya memang sampai tu lah 500%. 500% eh? It's like one single pair. Okay, jadi maksudnya okay, sebelum tu kelas yang terdekat ni berapa bila eh? Saya baru baru habis untuk seorang. Minggu depan ada lagi seorang. Lepas tu kalau yang mana ada lagi sebenarnya yang yang ni, tapi ikut masa fix lah sebab sebab saya buat kelas ni saya tak suka nak apa ikut saya saja tak boleh. Saya akan discuss dengan student. Okey, masa free macam mana? Okey, saya pula masa free macam ni. Okey, kita akan buat kelas dalam masa satu minggu ni. Okey. So set lah dekat situ. Jadi minggu depan ada seorang lagi. So lepas tu tekan ni tak ada, ada seorang ni nak belajar. Yang lain semua dah banyak habis. Minggu ni pun dah habis. Jadi yang baru nak mengetahui, bolehlah hubungi anda melalui Facebook boleh, WhatsApp boleh, Telegram pun boleh. Alright. Okay, jadi yang tak tahu lagi nak hubungi anda melalui WhatsApp tu, nombor dia 013-566-566-3336. 333. Oh, jangan jahat dengan nombor tu. 3336. Tak ada. Saya baik. 013-566-566-3336. Alright. Okay. Jadi apa yang ingin anda katakan sebelum anda tengah meninggalkan konti kami? Saya dah harap semua dengar apa yang mana yang saya pernah kenal, yang mana yang selama perkenalan saya, yang banyak yang tolong saya. Saya nak berterima kasih lah. First, yalah, saya terima kasih kepada Faris juga. Dia lah yang orang pertama yang mengajar saya presentation. Kalau Faris dengar ketika ini, okay, you jangan kembang sangat, Faris. Okay, kedua, saya nak berterima kasih sangat-sangat. Okay, grup One Piece, Abepek, Abeket, yang memang, dia orang memang banyak. Banyak tu memang banyak-banyak ajar saya, bukan tekat dari segi trade saja, tapi dia orang banyak ajar dari segi, banyaklah dari segi kehidupan ni, dari segi macam mana emosi. So saya terima kasih sangat-sangat, saya bersyukur sangat-sangat berjumpa korang semua, kenal dengan korang semua. Terima kasih grup One Piece. Lepas tu terima kasih kepada sahabat saya Kai, Martin. Okay, saya memang terima kasih dengan korang memang sentiasa support aku. Thank you so much. And family, yang mana yang family-family saya yang support saya sampai sekarang, walau saya turun naik macam mana. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Team 4FS, okay, CTC. Okay, terima kasih yang mana yang support saya, dan juga follower-follower saya dekat Facebook, follower saya yang mana yang kenal saya, yang support saya. Memang saya berterima kasih sangat-sangat lah, yang mana yang depo dengan Ford, yang mana yang support saya lah selama ni. Yang kecam pun terima kasih juga, sebab kalau korang tak kecam saya, kadang saya tak tahu apa salah saya, betul juga. So terima kasih yang mana yang haters pun terima kasih, sebab korang, I'm stronger. Alright, jadi pastinya kami di CTC menjaga ribuan, terima kasih buat Faiz yang sudah bersama kami di segmen Inilah Ceritaku. Dan pastinya semoga masih ada pertemuan di antara kita di lain waktu dan ketika. Jadi sebelum mengundurkan diri, kami memohon ribuan abang maaf sekiranya sepanjang kami menjaga segmen ini ada kata-kata sikap dan perbuatan kami yang menggurui hati daripada sana, kerana kami hanya insan biasa yang tak lari daripada melakukan kesilapan. Dan semoga kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam. Demikian tadi bersama anak muda daripada Berseri Perlis, Faiz Ismail. Seorang pelajar, asalnya seorang pelajar dalam matrix, kemudian pindah pula ke tempat lain. Dan namun itulah hakikatnya, apa yang beliau inginkan kini di dalam tangan beliau. Dan pastinya untuk anda teman-teman, bersama lagu pilihan untuk anda, kita bersama Arwana dan juga Ekstara untuk anda, pastinya tahta seorang kekasih juga di Alunan Rindu.